Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di program Seputar Aceh. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Aceh Tengah kini sudah memiliki laboratorium PCR swab yang diresmikan langsung oleh Bupati Aceh Tengah. Laboratorium PCR yang berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon Aceh Tengah ini diharapkan dapat membantu warga dan menghentikan penyebaran COVID-19 di kabupaten tersebut. Dengan adanya laboratorium PCR, tes swab bagi warga Aceh Tengah yang diindikasi positif COVID-19 dapat dilakukan, terutama kasus suspek, probable, ataupun hasil pengetesan kontak erat dengan yang positif COVID. Keberadaan lab ini diharapkan dapat membantu banyak orang dengan mudah memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Adanya lab ini tentunya ada untuk meningkatkan pelayanan khusus untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Tidak lagi sebenarnya 5 hari baru dapat hasil. Dari hasil, katakanlah di RT dia reaktif, disweb, kirim ke Banda Aceh, 5 hari merusak hasil. Pas saya sudah meninggal, ini awal terpaparnya 3 dokter di rumah sakit itu ini dan 4 perawat. Rupanya pasiennya itu sudah positif. Tapi di sini dengan hitungan menit, berapa menit dari 40 ya? 40 menit. Sebelumnya, Pemkab Aceh Tengah kesulitan untuk mendapatkan hasil tes swab yang lebih cepat karena harus dikirim ke Banda Aceh, Medan, bahkan Jakarta, sehingga banyak warga positif yang menularkan ke pihak lain karena hasil yang sangat lama keluar. Rumah sakit juga telah memiliki fasilitas perawatan yang mendukung untuk pasien COVID-19 dengan jumlah 54 tempat tidur dan 3 unit ruang RICU dan 51 unit ruang PINERE. Dari Aceh Tengah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.